Orang satu ini macam semangat sekali, guys. Wih, cekatan. Cepat sekali gerakannya itu. Jangan-jangan pencitraan ini. Gara-gara mau diambil video aja cekatan dia. Tidak, ya? Ini masih rincak, ya. Mana, dengarin ini mana? Cepat dia tuh, terus bungkus. Tembakau semua segala jenis ada. Anggur kupu kan? Anggur kupu ada. Ini sopir satunya lihat itu. Mata lelah. Bisa. Alhamdulillah sampun sae lan iki dipunani kemawon dhateng kang lansia ingkang nyuwun kawontenanipun mepet ngene lho. Nggih, nggih, nggih. Nggih, kula ngenten matur nuwun, Pak. Nggih, nggih. Kaje mangke menawi wonten lare yatim mriku. Nggih, mugi barokah. Nggih, amin. Amin bapak sedaya. Nggih, nggih. Mugi kaya wong tuwek ngenten men talange adoh. Nggih, nggih. Matur nuwun kula iki pikantuk bantuan ngenten nggih. Yo, kaya Pak RT kan dereng disentuh nggih, Pak nggih. Nggih dereng, Pak nggih. Yo. Nggih to anu ki wonten king saking desa nang Pak nek king luar dereng kok dereng ngenten nggih. Tenang. Lagi daerah perbatasan pinggiran Jawa. Nggih, ini kan kejadiannya pihak kecamatan kan jadi seharusnya. Kalau begini enggak cuma tentang tempat yang mana beli. Daerah kelahiran pulau nih kok. Nggih, sudah lah. Lah, lalu semangat saya mesti berjelas yang sebaik. Ini, yang ini ayah. Sudah berapa bulan enggak ketemu? Tahun. Bos. Nus mana?
Brel. Selamat. Di komando. Tekan oma, Markum. Ini me, saya dikira ayah ini. April. Anakmu kira ayahnya yang pulang. Kira ayah yang pulang tapi iya. Kan aja. Coba ngapain? Bukan itu bukan toh? Bukan, bukan takut dia. Takut sama ayahnya. Beda katanya. Nah, itu bukan itu. Bukan. Ayah rambut tidak gondrong toh? Eh, masa anakmu enggak kenal? Enggak ingat lagi. Nanti kalau saya pulang panggilnya Om. Oh. Abang, berapa jam tadi berangkat dari di Karanganyar? Satu jam. Satu jam dari mana? Satu jam perjalanan. Pakai perbatasan. Bukan pakai solar, pakai bus, pakai apa? Aftur jadi cepat ya. Tadi mau muntah kuning tapi tidak jadi itu. Ngeri banget yang nyetir. Kencang sekali itu. Temen Assalamualaikum. Oh, jadi mbahnya ini pendengarannya kurang. Oh, bos pendengarannya sudah kurang ya? Hmm, pendengarannya kurang. Nyawar sudah. Nggak terasa. Ya, enggak beriki. Yang enggak beriki. G. Pak sendirian bu? G. Sendirian juga? G. Istri nggak ada berarti ya? Istri? Istri enggak. Baik ya, berarti mbahnya ini sendiri ya. Jadi ya, putunya kadang kita tinggal. Oh, jadi putunya kadang kesini kadang enggak. Jadi mbahnya sendiri ya. Jadi kita bantu sedikit. Enggak dengar ya. Betul dengar. Hmm. Mari, Mbak. Masih banyak. Ada kalau 7. Tinggal 7 lagi. Tinggal 7 lagi. Mana? Beli. Mana Pak RT tadi? Jadi memang benar-benar ya. Semoga tepat sasaran. Ada bantuan sedikit ya, buat beli beras mungkin sudah habis. Nambah beli lauk. Kau buka gudang kasar gampang oleh gula rezeki. Kau apa yang mau ngerang duweng ini? Ampun mbak. Ampun. Kalau paling rendah.
Pun boten sah, pun jenang. Limbahnya ini tinggal sendiri di rumah. Anaknya sudah berkeluarga. Ini beliau sebatang karang. Mbah sendiri. Sendiri. Hampir 2 tahun, Pak, ditinggal suaminya. 2 tahun tinggal suami? Iya. Nggih, sampun. Nggih, nggih. Matur nuwun, Guys. Kaya mawon. Mari, Mbah. Nggih. Ngajeng te pundi, Mbah? Oke teman-teman, kita sudah selesai mendistribusikan sembako. Sekarang kita perjalanan menuju pulang. Ini sudah sore, sudah jam 4 lebih, kayaknya setengah 5 ya. Sepertinya nanti sampai rumahnya tetap malam ini. Tapi gak apa-apa, demi menyebarkan penyakit kebaikan. Kakek El masih semangat. Wah, gak ada suara kakek El. Masalah semangat itu biasa. Telah, telah. Semangat terus. Lemah, telas. Oke, nanti kita sambung lagi. Sampai malam membagikan sembako. Cuaca hujan rintik-rintik. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi ladang pahala bagi teman-teman yang membantu kita semua. Sopir ngebut, ngebut benjut. Jadi ini belum, masih belum apa-apa ya. Kelelahan kita hari ini. Tidak ada kata lelah, lemah telas. Pangeran Timbales. Astagfirullahaladzim, apa itu? Anjir, berat sekali ini. Makin kencang, makin deras. Sopir patas ini, ALS. Berarti mertua di sini ya? El. Mertua El rumahnya sekitaran sini. Apa kita mampir? Udah kelewat. Oh, udah kelewat. Mampir. Belakang. Mampir minum cium. Yo, jangan-jangan ini lagi. Curahkan lagi. Kelelahan hari ini masih belum ada apa-apanya katanya El. Hujan malam, sampai rumah langsung tidak mandi, langsung tidur. Besok pagi berangkat lagi. Mandi terus nanti kulit tipis. Sudahlah. Sudah semboyan itu. Kata siapa? Saya. Ayo mandi. Ah. Buat apa mandi? Nanti kulit tipis. Slow. Slow. Hujan tuh tidak bisa. Klakson lah. Sabar. Karena kelelahan ini sudah mulai emosi ini. Sudah mulai emosi. Ini aja kita masih belum sampai asrama ini. Masih lama lagi. Sekitar 30 menit lagi nih kalau ngebut seperti ini. Alun-alun wae, Mas. Nah, ini jembatan keren. Ini jembatan Solo.
dan selamat. Kurang kanan miring, ya? Kurang kanan miring. Enggak. Miring, kalau kayak kecil.